Jumpa lagi dengan Allegra. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan gimana cara saya membuat bunga yang cantik ini. Bunga ini sangat sederhana, imut, simple, tapi cantik sekali. Dan membuatnya juga sangat gampang. Teman-teman pemula pasti bisa membuat bunga ini. Sekaligus di sini juga saya akan memperlihatkan gimana saya mengaplikasikan bunga ini untuk membuat kunciran rambut seperti ini. Aplikasi bunga ini bisa teman-teman pakai untuk kunciran rambut, bandana, tas, taplak, dan lain-lain sebagainya ya. Karena ini cantik banget. Dan yang paling penting bikinnya sangat gampang. Gimana cara membuatnya? Yuk sama-sama kita saksikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini ada benang milk cotton. Teman-teman boleh menggunakan benang apa aja. Misalnya seperti ini, saya menggunakan benang sisa. Ini adalah benang Jepang, kalau nggak salah namanya benang baby atau baby, lupa. Yang jelas ini benang sisa. Kemudian hakpennya disesuaikan aja dengan besar benangnya. Saya menggunakan hakpen dengan size nomor 5 tulip. Kemudian kunciran, saya sarankan menggunakan 2 kunciran jika ingin kuat, dan menggunakan warna yang sama dengan benangnya. Kemudian gunting dan jarum tapestri. Nah, untuk membuat bunga seperti tadi, saya mulai dengan membuat magic ring. Tapi saya double ya. 1 2. Kemudian dibalik, ambil hakpennya. Masukkan hakpennya lewat bawah. Ambil yang di belakang, tarik ke depan. Pegang sebentar. Yang panjang ini diatur dulu di jari. Setelah itu akan saya kunci seperti ini. Nah, ini adalah magic ring yang didobel. Teman-teman boleh menggunakan magic ring yang biasa, yang satu aja, atau membuat rantai 4 atau rantai 5 kemudian disatukan seperti ini hingga membentuk lingkaran seperti ini ya. Tidak masalah, apa aja yang dipakai boleh. Kemudian kita lanjut membuat rantai 5 kali. Rantai 5 kali. 1 2 3 4 5. Setelah itu single crochet di dalam magic ring. Seperti ini. Kemudian lanjut lagi 5 rantai. 1 2 3 4 5. Single crochet lagi di dalam magic ring. Jadi keseluruhan ini akan dikerjakan di dalam magic ring semuanya. Kemudian 5 rantai lagi. 1 2 3 4 5. Single crochet lagi. 1 2 3 4 5. Single crochet lagi. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan 5 kali lingkaran ini ya. 1 2 3 4 5. Single crochet. Tarik sedikit. Kemudian ini udah cukup 5 ya. Kita putar sedikit aja seperti ini. Kemudian hitung kembali. Ada 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 lingkaran seperti ini yang akan kita buat. Nah, sekarang dengan menggunakan 2 jari ini dijepit bagian atas. Kemudian bagian bawah juga dijepit. Ini sisanya ekornya di bagian bawah.
dan tadi kita merajut terakhir ini. Saya akan menunjukkan cara menarik ekor ini supaya dua benang ini bisa rapat. Enggak satu aja ya, tapi dua. Nah, caranya adalah saya akan mencari ekor ini akan berhubungan dengan benang yang mana, nyambungnya kemana, apa ke benang sini atau ke benang sini. Caranya saya tarik aja dulu sedikit biar saya tahu, tarik sedikit aja. Nah, kelihatan kan benang yang bergerak yang mana? Benang yang bergerak tuh yang ini. Berarti dari ekor ini nyambungnya ke sini. Setelah kita mendapatkan benang yang bergerak itu, ini ambil yang bagian bawah di sini, tarik. Tarik. Tarik terus sampai rapat, tapi jangan terlalu rapat karena nanti kita masih akan bekerja di dalam lubang sini. Jadi sebisanya masuk ya, ini masih bisa masuk lah bandnya kita di sini. Tariknya nggak usah terlalu rapet. Nah, seperti ini aja. Kalau aku sih seperti ini aja. Setelah itu ambil yang ini, sisa benang, tarik pelan-pelan aja, tarik. Sekarang sudah tertutup rapat. Jadi gitu caranya ya. Ditariknya dua kali karena ini double. Nah, untuk yang terakhir ini, setelah rapat kita narik tadi magic ringnya, saya nggak tutup dengan slip stitch, tapi saya akan langsung membuat rantai dua kali. Satu, dua. Setelah itu saya akan mengerjakan double crochet 5 kali di dalam lingkaran ini. Saya akan liatin caranya. Masukin ke sini, ke dalam lingkaran sini. Bikin double crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bagi teman-teman yang pengen agak padat sedikit ininya, kelopaknya, boleh nambah 6. Tapi saya akan ngerjain 5 aja dulu sekarang. Nah, lanjut kita akan membuat single crochet di sini. Di batang ini, batang single crochet ini, kita akan tutupin lagi dengan single crochet. Caranya, langsung aja masukkan ke dalam lubang yang di tengah ini sampai tembus ke belakang. Kemudian ambil benangnya, bawa ke depan seperti ini. Lakukan single crochet. Kemudian rapikan sedikit, agak ditarik. Nah, seperti ini. Nah, setelah single crochet, bikin lagi rantai dua kali. Satu, dua. Jadi polanya akan berulang terus ya. Kemudian double crochet di dalam sini 5 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Setelah itu single crochet lagi di sini. Kita akan menutupi ini dengan single crochet. Masukkan, ambil benangnya dari belakang, bawa ke depan, single crochet. Nah, jadi pola ini akan terus berulang. Dimulai dari bikin rantai dua kali lagi, kemudian
5 double crochet, kemudian single crochet. Setelah itu bikin lagi rantai 2, 5 double crochet, single crochet. Setelah itu naikin lagi rantai 2, masuk di sini isi dengan 5 double crochet, kemudian nanti di akhir sini akan saya tutup dengan slip stitch. Kita ketemu di sini. Single crochet yang kelima, saya akan tutup dengan slip stitch. Jadi bukan single crochet lagi ya, di sini slip stitch. Kemudian di belakang saya fasten off aja ya. Sini. Nah, agak dipanjangin talinya nanti buat kita menjahit. Selesai untuk bunganya seperti ini. Nah, setelah bunganya jadi seperti ini, langsung aja kita pasangkan ke kuncirannya. Teman-teman boleh menggunakan satu kunciran, boleh juga menggunakan dua kunciran. Kalau saya merekomendasikan untuk menggunakan dua kunciran supaya lebih kuat, karena ini bakal melar ya, kendor kalau dipakai untuk waktu yang lama. Jadi di sini saya akan menggunakan sekaligus dua kunciran seperti ini. Kemudian warnanya juga saya pilih sama warna kuning. Teman-teman bebas boleh menggunakan kunciran warna apa aja. Caranya seperti ini. Masukin ke sini. Kemudian jahit ke dalam lubang sini. Ini adalah cara saya menjahit. Tapi kalau teman-teman mempunyai cara lain untuk menjahit, silakan bebas. Setelah itu saya masukkan ke sini. Masukin lagi ke sini. Setelah itu saya masukin ke lubangnya. Bebas ya cara menjahitnya. Ini saya cuma memperlihatkan cara saya menjahit. Lanjut aja terus seperti ini. Yang di sini belum. Dan kuat, kuat sekali. Selipkan benangnya di pinggiran sini.
biar nggak kelihatan sisa-sisa benangnya. Kemudian gunting. Hati-hati. Bisa digeser. Atau mau ditambah dua bunga seperti ini. Ini juga cantik. Bebas ya, berkreasi. Nah, selesai. Thank you.